Setelah akun Facebook Oknum Polisi Polres Asahan Aibda Saprio Pinem ini viral, masyarakat bersama tokoh agama dan ormas Islam mendatangi Mapolres Asahan. Kedatangan massa ini diterima langsung oleh Wakapolres Kompol Bernard Panjaitan dan jajaran di ruang aula Mapolres Asahan. Masyarakat yang hadir di Mapolres Asahan tersebut meminta Kapolres Asahan untuk menindak tegas oknum polisi tersebut. Karena perbuatannya sudah membuat keresahan kepada umat beragama, khususnya umat muslim, atas perbuatan oknum polisi tersebut yang menulis di akun Facebooknya dengan kata-kata menghina Nabi Muhammad. Kini oknum polisi tersebut sudah ditangkap dan dimasukkan ke dalam tahanan khusus anggota Polri Polres Asahan. Massa yang sempat penasaran terhadap oknum polisi ini mendatangi tempatnya ditahan. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Asahan Bapak Humaydi Syamsuri meminta kepada Kapolres Asahan agar menindak tegas anggotanya tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Harapan kepada polisi agar menindaklanjuti secara hukum. Kalau permintaan maaf, jangankan manusia sama manusia, bukan pun memaafkan kita. Tapi secara hukum, ini tolong dilakukan benar-benar, karena misi tidak percaya itu berkembang di masyarakat, apalagi sesama korps seakan-akan dilindungi. Untuk itu, apa yang terjadi ini sudah meluas, bukan saja untuk Asahan, provinsi bahkan Indonesia, karena dia lewat elektronik yang sekarang. Untuk itu, mohon maafnya juga mesti melalui daripada elektronik, supaya dia bisa menyebar luas. Kemudian dari yang dilakukan oleh Kapolres ini, kita memberikan apresiasi yang cukup tinggi, tapi dari jajaran Kapolres sendiri konsekuensi lah hendaknya, karena kita sudah mengantisipasi hoax, mengantisipasi ajuran kebencian. Nah, ini munculnya dari orang-orang yang mengantisipasi ini. Usai melakukan pertemuan dengan kepolisian di Mapolres Asahan tersebut, akhirnya massa membubarkan diri dengan tertib dalam pengawalan pihak kepolisian. Dari Asahan, Sumatera Utara, tim liputan Ciberta TV, salam Ciberta.